tiga perupa perempuan Indonesia, Ayu Aristamurti, Endang Lestari, dan Theresia Agustina Sitompul, memamerkan perjalanan kreatif yang penuh eksplorasi dan dedikasi terhadap seni dan inovasi media. Penjelajahan media karya dan teknik yang tak biasa ini menjadi sesuatu hal yang menarik dalam pameran ini dan merupakan nilai berharga di tengah seni kontemporer saat ini. Percikan simbol dan warna menjadi daya tarik dalam mempersepsikan sebuah karya. Seperti Ayu Arista yang menyajikan seni lukis dengan menyentuh isu lingkungan. Berangkat dari keresahannya terhadap tumpukan sampah plastik, ia memanfaatkannya menjadi sebuah karya menarik dengan permainan warna yang indah, memadupadankan eksplorasi cat minyak maupun akrilik. Yang terjadi pada kekaryaan saya itu ya, bahwa saya itu kemarin sempat eksplor upcycle plastik gitu ya, karena memang ada, pada saat itu memang ada isu sampah plastik gitu, yang secara lokal itu adalah di kota saya, kota Yogyakarta. Pada saat itu memang tempat pembuangan sampah akhir itu tidak mau menerima lagi sampah, sehingga banyak tumpukan sampah di jalan-jalan, kemudian saya sendiri juga kesulitan membuang itu gitu. Kemudian akhirnya saya membuat kolektif gitu ya, untuk mengolah sampah plastik tersebut dengan dengan ngepres ataupun dengan menggunting ataupun dengan menyetrika, dan itu saya olah sampah plastik itu untuk saya jadikan sebagai elemen dari kekaryaan gitu ya. Sementara Endang Lestari yang menyapa dengan karya Trimarta yang menggambarkan hubungan manusia dengan sang pencipta melalui realitas asal-usul keramik. Salah satu karya menariknya adalah lukisan menggunakan tanah liat yang membentuk putaran, di mana hal ini terinspirasi dari kegiatan ibadah tawaf di Mekah. Ini adalah salah satu karya yang ketika prosesnya itu membuat saya terus bertafakur, artinya melakukan suatu proses mempertanyakan diri saya kepada keesaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Tanah liat di mana saya merasa bahwa inilah proses kelahiran dan kematian gitu. Dan salah satu karya yang kita lihat mungkin di belakang sana itu adalah proses ketika kita melakukan tawaf gitu. Jadi keinginan dan kerinduan kembali berada di sana gitu, tentang bagaimana kita memutar ke pusat gitu. Jadi saya hadirkan kembali dalam karya ini. Pesannya sebenarnya saya tidak berpikir yang terlalu jauh gitu. Hal yang sederhana saja, tentang bagaimana kita menghargai proses itu, menghargai diri kita sendiri, menghargai alam sekitar kita dalam bentuk yang harmoni gitu. Tentang bagaimana sesungguhnya proses itu dijalankan bukan sekedar apa adanya, tetapi diyakini bahwa ini sudah kehendaknya gitu. Sementara itu, Tere Agustina Sitompul mengubah objek menjadi realitas grafis. Ia menggunakan teknik cetak karbon yang didominasi dengan warna biru putih. Sejumlah karyanya juga melibatkan barang domestik yang biasa dijumpai sehari-hari. Dalam hal ini, Tere mengajak penikmat seni untuk secara bebas memaknai karyanya dari sudut pandang penikmat secara personal. Nah, yang ditampilkan di tiga sisi ini, saya mencoba untuk mengeksplorasi lagi bagaimana dari tahun 2011 saya memulai untuk mencari dari kertas karbon yang mungkin sekarang saya kasih nama cetak karbon gitu. Kalau Inggrisnya ya carbon print gitu, seperti itu sih. Beberapa karya saya ini juga yang sekarang serinya lebih pada persepsi, bagaimana melihat komposisi-komposisi barang-barang domestik itu menjadi apa, seperti itu. Jadi kita membawa audiens untuk mempunyai persepsi, oh ini kayak anjing nih, oh ini kayak kapal, apa kapal tanker atau apula atau yang lain, seperti itu sih. Di samping itu, teknik para peramu seni ini menjadi nilai penting karena gagasan artistik dan tema terkait pengalaman personal, kehidupan sehari-hari, realitas alam dan lingkungan dapat disampaikan dengan indah. Bagaimana? Apakah Anda semakin penasaran dengan sejumlah karya perupa ini? Jika tertarik, Anda dapat melihat langsung di Galeri Nasional Jakarta Pusat karena pameran ini berlangsung hingga 4 Juli 2024 dari pukul 9 pagi hingga 7 malam dengan harga tiket Rp0 alias gratis. Akbar Ramadan, Serolino Lamba, Da'ai TV.